ini saya kira pengalihan yang pelan-pelan, tapi publik tidak tahu bahwa beras diserahkan ke mekanisme pasar sebetulnya. Secara pelan-pelan beras diserahkan kepada mekanisme pasar, karena berbeda dengan sebelumnya, warga yang kurang mampu itu diberikan dalam bentuk natura, sekarang dalam bentuk tunai. Jadi ketika mereka butuh beras itu pergi ke pasar, dan ketika harga beras masih tinggi seperti sekarang, dengan mereka pergi ke pasar, ini akan menambah tekanan kepada harga beras yang itu membuat harga akan termakin tereskalasi tinggi. Akhirnya apa yang terjadi sekarang, saya melihat di sana sini terjadi anomali, yang itulah yang sekarang terjadi sekarang. Yang pertama adalah impor beras dilakukan pada saat panen raya. Ini menurut saya enggak pernah terjadi. Yang kedua, operasi pasar dilakukan juga pada saat panen raya. Ini juga aneh gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Bulog sekarang yang mestinya ini waktu atau periode yang paling bagus untuk melakukan penyerapan, karena memang di panen raya itulah dia kemungkinan untuk mendapatkan gabah ataupun beras paling besar. Tapi sekarang Bulog justru ditarik-tarik, dilarang masuk ke pasar. Ini keanehan-keanehan berikutnya. Yang juga penting untuk dipahami, dengan perubahan tadi bantuan dari Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan bansos Rastra, Bulog tidak diposisikan sebagai pelaku. Jadi Bulog pelan-pelan sebetulnya digembosi. Instrumen-instrumen dulu yang itu diberikan kepada dia sebagai PSO sudah tidak ada lagi. Makanya kalau penyerapannya sekarang itu jauh dari target, itu menurut saya ini adalah bagian dari penyesuaian manajemen supaya tidak merugi. Tadi secara konkret sudah disampaikan oleh Profesor Andreas bahwa ini data dari OSDA, data dengan BPS itu ada perbedaan angka sampai 28%. Yang lebih aneh lagi, di kita itu ada luas tanam dengan luas panen, ternyata lebih luas panennya, kan hebat itu. Jadi ini tadi disampaikan sampai 28% beda data antara OSDA dengan BPS, lalu luas panen itu tadi dengan luas tanam disampaikan lebih kurang ada 4,57 juta hektar. Ini kalau 4,57 juta hektar dikalikan 4 ton saja, itu akan terjadi deviasi hampir 20 juta ton beras. Tetapi kalau ini memang laporan dari 20 juta ton gabah. Ya. Tapi kalau ini dikalikan lagi dengan katanya subsidi anggaran dan sebagainya, ini sudah ada manipulasi yang cukup besar. Ini bagaimana ke depan kalau angka produksi itu lebih tinggi daripada angka kenyataan itu lebih rendah, ini berbahaya. Nah, jadi saya kira teman-teman wartawan yang hari ini patut juga membuka secara lebar data yang disampaikan oleh Profesor Andreas tadi, sehingga pemerintah dan stakeholder lain bisa melakukan introspeksi. Jangan sampai data yang dikeluarkan itu selalu tinggi, ujung-ujungnya jadi impor. Bukan kita anti impor. Contoh tadi sampaikan gandum sampai 12 juta ton kita impor. Ini akibat daripada yang namanya jagung. Jagung kita kurangi, jadi kita tutup depan, yang belakangnya bobol gitu kan. Jadi sama juga bohong. Tapi di mana sebetulnya penggunaan anggaran sebanyak itu? Nah, ini Satgas Pangan dan KPK saya pikir cukup turun tangan juga untuk menyelidiki ini, sehingga ke depan data kita ini betul-betul bisa benar dan baik gitu. Okay. Jadi listrik itu dikuasai oleh negara, energi dikuasai oleh negara, Pertamina. Kenapa pangan sepenting beras? Oke, tidak dikuasai negara. Tidak dikuasai negara, dilepas ke pasar, betul Pak. Saya setuju banget itu dilepas ke pasar. Pelan-pelan dilepas ke pasar. Ya, ini kenapa ya? Kok nggak ada? Kondisi ini dibuat uncontrol. Menurut saya uncontrol. Hanya tinggal waktu aja mungkin negara ini akan terpecah-pecah. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya masalah yang tidak controllable ini harusnya ambil langkah-langkah yang sifatnya extraordinary. Di antaranya kalau kita mau bicara pertanian yang jadi basic kita dan sumber pangannya, ini selalu jadi fokus pemerintah di dalam bermacam-macam isu. Karena apa? Karena kita melihat manusia, sebagian orang miskin itu dengan selalu programnya charity, tidak dengan membangun produktivitas atas kemampuan mereka. Ini satu. Yang kedua,
ini hanya bisa ditanggulangi dengan langkah-langkah extraordinary. Karena permasalahannya terlalu, mohon maaf para narasumber, ini terlalu akademis banget gitu. Jadi masalahnya nggak bisa ditangani dengan cara-cara itu. Saya betul sumber akademisnya bisa dijadikan masukan. Ya kan, sebagai indikator-indikator tindakan kita dalam menangani suatu masalah. Tapi langkahnya perlu langkah-langkah extraordinary. Saran saya adalah ke depan memang sumber pangan kita semua harus dipecah di semua provinsi sampai tingkat kabupaten. Visi beras kita ini mau dikemanakan sih? Itu, apakah misalnya harga beras kita ini mau dibuat mahal atau mau dibuat murah? Siapa, terus kehadiran negara bagaimana? Apakah pangan ini terutama yang strategis harus dikuasai negara atau dilepaskan ke pasar? Dari dulu seperti saya katakan, soal data produksi itu gak pernah beres. Misalnya zaman Pak Harto, karena Pak Harto betul-betul passionnya pertanian. Dia monitor terus angka produksi, angka short. Nah, sayangnya Pak Jokowi passionnya bukan di pertanian, passionnya di infrastructure. Jadi di situ ada gap. Dan harusnya Menko-nya yang menentukan ini semua. Kalau dulu Pak Wijoyo yang nentuin, biasa dari dulu kan, ada pertanian selalu bilang naik, ada apa selalu bilang kurang. Penengahnya itu Pak Wijoyo yang nentuin. Ini loh segini, ini yang jadi pegangan kita import apa enggak import. Zaman saya, penengahnya saya Menko-nya, ya kan? Kalau ada yang ngibul-ngibul gitu ya akhirnya kita cari. Tapi kita diskusikan all out. Saya waktu itu buat nentukan the real number itu saya panggil pertanian, panggil BPS, panggil perdagangan, panggil pertanian, Bulog, duduk satu meja. Silahkan presentasinya angkanya. Nah kita kan kalau ilmiawan bisa ngecek mana nih angkanya yang benar, mana yang kagak. Basis perhitungannya apa? Hanya luas, kali ini, kali itu. Hari ini, exercise itu tidak dikerjakan. Sederhana kok ini. Gak ribet-ribet amat. Ya suruh Pak Masup yang pimpin rapatnya. Panggil nih, gini-gini. Mana nih data yang benar? Apa basis hitungannya? Apa cuma estimate? Apa ngukur beneran? Jadi ini gak pernah dituntaskan. Sehingga saya kesian Pak Jokowi yang harus ngurusin yang gini-gini. Pertama dia bukan passionnya. Dia gak ngerti angka-angka pertanian yang benar, itu yang terjadi. Memang kuncinya nih data. Ya, decision making yang benar, decision making yang basisnya data. Ya, bukan persepsi. Dan itu bisa diselesaikan kalau semua tuntas. Memang ada dua pikiran. Pangan itu, apa istilahnya Pak? Ketahanan pangan. Ini cara berpikir orang liberal, Bank Dunia. Yang penting itu kenyang, dari mana sumbernya gak penting, mau import, mau apa. Saya dari dulu gak suka pendekatan gini, karena kita negara besar. Kalau kita sekelas Singapura, atau sekelas bahkan Malaysia, itu gak ada masalah. Itu. Indonesia penduduknya 250 juta. Cina penduduknya 1,3 miliar. India penduduknya 1,1 miliar. Negara-negara ini cannot afford makanannya itu diombang-ambingkan oleh import. Ya, jadi negara segede kita, segede Cina, memang kita harus ada kedaulatan pangan. Bahwa sekali-kali kita import on the margin itu nggak ada masalah. Nggak bisa kita lepaskan sekedar hanya ke mekanisme pasar. Harus ada intervensi pemerintah, pricing policy. Karena undang-undang kita berbeda dengan undang-undang liberal. Jadi saya setuju untuk beberapa kebutuhan pokok kita mesti punya long term strategy. Kalau Pak Rizal percaya nggak dengan data harga yang saat ini trennya itu terus naik gitu? Pak ini juga harganya? Enggak, saya nggak percaya. Oke, nggak percaya. Ya. Jadi itu apa yang namanya disebut sebagai artificial scarcity. Scarcity yang sengaja dibikin, dirancang. Pelangkaan istilahnya si Bapak lebih canggih istilahnya. Ya, namanya artificial scarcity sama true scarcity. True scarcity itu kelangkaan yang sungguh-sungguh benar. Kalau ini kita setuju import kok, saya sama Bapak setuju. Tapi kalau artificial scarcity seperti sekarang, mohon maaf kami gak setuju. Kenapa Pak, kapan beras dikuasai negara? Harus seperti itu atau? Pertamina kan ada Pertamina, ada PLN. Ini di pangan kok gak ada?
sebetulnya di pangan ada, harusnya fungsinya Bulog sebagai price stabilization. Jaga harga gabah supaya lumayan tinggi, kalau kelebihan juga merugikan konsumen. Itu fungsi stabilisasinya dijalankan oleh Bulog. Tapi Bulog hari-hari ini itu tidak menjalankan fungsi stabilisasi. Pembelian gak dilakuin. Saya setuju sama Pak Kiai, itu gak perlu ada HET ya. HET, atau tadi HPP tadi yang kalau bodong HPP tadi? HPP perlu. Yang bodong tadi itu? Enggak, saya enggak tahu bodong apa enggak, tapi HPP itu perlu. Oke. Okay. Basic purchasing price dari gabah. Sementara HET silahkan aja, karena kualitas beras kan macam-macam. Ada kualitas premium, ada kualitas berapa, masa kita patok harganya. Oke, okay, oke. Okay, dan okay. Itu enggak akan jalan dengan struktur gitu. Itu saya setuju sepenuhnya sama Mas Om. Tapi saya minta teman-teman di sini, jangan ikut bagian dari menciptakan artificial scarcity. Okay. Itu kejahatan. Oke, okay, oke. Okay. Ya, terima kasih. Apa ada satu butir kecil yang dilontarkan tentang food security dan food sovereignty. Hmm. Ya, kita sendiri kadang-kadang karena undang-undangnya sudah tidak jelas, kita sendiri kadang-kadang rancu ketahanan pangan itu yang mana, kedaulatan pangan itu yang mana. Jadi gini, kalau ibu-ibu punya banyak, sementara ibu bapaknya baru ada pekerjaan tengah malam, banyaknya nangis, itu adalah kondisi food insecurity. Insecurity ya. Ibunya okay. Paus sebentar, dibukakan baju, dipendili, maka diam, tidur, itu food security. Kalau tidak dikasih, ya mati karena tidak ada kedaulatan. Betul. Nah itu, ini tidak ada power and right untuk ngurusi dirinya sendiri. Bedanya security dan kedaulatan itu di situ. Mm-hmm. Ya. Nah kita ini sebagai bangsa, bagaimana makhluk sosial mestinya tidak dikelola seperti mengelola kucing. Ya. Bahkannya dikelola seperti kucing atau bayi atau anjing yang tidak bisa. Pak Andreas ini dari Jogja, meskipun di Bogor hobinya memelihara burung. Kalau pagi hari tidak berkicau, pikirnya oh ini food insecurity ini. Supaya berkicau, pergi ke pasar beli pakan manuk, oh paginya sudah bisa berkicau, oh ini food security. Okay. Berkedaulatan lah, mau biar dibawa kemana-mana burungnya, dibawa kemana-mana juga tidak bisa apa-apa kalau tidak dikehendaki oleh beliau. Ya. Jadi itu bedanya food security dan food sovereignty. Ini penting diingatkan karena apa? Paradigma pengelolaan pangan ini masih saja melihat manusia ini seperti anjing. Oh gitu. Pokoknya kenyang gitu aja. Iya, iya, iya. Kan tidak harus begitu. Terima kasih. Tadi ya. Pak Rizal tuh gak percaya data harga, gak percaya data produksi. Ya, gimana Mas menanggapinya Mas? Iya, gini, terkait scarcity, apakah artificial scarcity atau betul-betul scarcity. Jangan-jangan nanti saya termasuk orang yang termasuk artificial scarcity ini. Bikin diskusi iya. Kayak gini. Kami sendiri juga ini bahkan... Oh, oke lah, kalau yang masalah istana saya nggak usah cerita. Oke, oke. Okay. Dalam arti sesungguhnya apa yang tadi terjadi. Tadi Prof. Maksum sudah cerita loh. Karena kami Mas juga harus cerita. Melakukan kajian. Hmm. Bukannya lalu kami tidak melakukan apapun. Tahun 2015 kami sangat ingat. Pada saat itu kan El Nino, semua orang juga tahu kan. Ya. El Nino pasti produksi akan turun. Kan ya. Tapi kan di sisi lain malah produksi meningkat surplus 10 juta ton. Itu tahun 2015. Kami melakukan kajian di bulan Juli, AB2TI. Dan di situ menemukan di 61 kabupaten. Dan menemukan bahwa potensi produksi tahun 2015 lebih rendah dibanding 2014. Di bulan Juli tahun 2015. Hmm. Lalu kemudian di Banten, nah itu kan hanya di 61 kabupaten. Kan seluruh kabupaten kan ada hampir 500, ya sudah ya terserah wong kami hanya melakukan kajian saja. Okay. Kan dan kami bagi kami prinsip kami salah boleh tapi bohong tidak boleh. Jadi itu prinsip kami. Kan jadi itu kami kemukakan dan ternyata didukung oleh kajian dari 5 universitas. Okay. Lalu akhirnya memang pada akhirnya ya mulai dan diputuskan jauh lebih awal dibanding 2017. 2017 kami lakukan kajian lagi. Di bulan Juli kami keliling di jaringan-jaringan kami, kerusakan akibat wereng batang coklat itu luar biasa parah. Hmm. Di bulan Juli pun hitungan kami sudah 407 ribu hektar.
Dan itu terus bertambah dalam setahun. Dan kalau kajian dari IPB itu lebih dari 600 ribu di tahun itu. Okay. Nah ini ada gangguan produksi lagi 2017. Kami sampaikan lagi kan. Tapi kemudian kalau 2017 kan agak lain. Dalam arti tetap saja karena apa? Kalau data Kementerian Pertanian ini surplusnya 17,6 juta ton beras. Ya. Sehingga sanksi semua pihak penentu kebijakan amat sangat sanksi dengan ini. Sehingga baru diputuskan amat sangat terlambat yang kami kritik juga. Kalau petani ditanyakan, jaringan kami ditanyakan, apakah Anda setuju ke impor atau tidak impor? Jawabannya jelas tegas tidak. Tidak setuju. Itu jawabannya sudah tegas. Tetapi harus diingat juga bahwa petani, kami lakukan kajian juga di bulan Januari, beras di tingkat petani, gabah di petani kosong. Bulan Januari? Iya, di bulan Januari itu kosong. Dari 26 kabupaten yang kami teliti, kosong di tempat petani. Dan petani harus membeli beras dengan harga yang sangat tinggi di bulan itu. Jadi ini sebenarnya yang paling penting bagi kita, bagi kita bersama. Kalau memang ingin kita bersama-sama mempercepat petani. Jadi pertahankan harga, terutama bagi kami, kepentingan kami adalah harga gabah kering sawah. Gabah kering panen itu yang paling penting bagi kami. Ini pertahankan tetap tinggi antara bulan Maret sampai Juli. Dan ini yang sekarang ini kami lakukan. Kami pasok petani-petani di jaringan kami untuk membeli gabah dari di petani dengan harga pasar pada saat itu, dibeli, disimpan sementara, nanti kemudian dilepas kembali ketika harga sudah mulai merangkak naik, 10% kita kembalikan ke petani yang bersangkutan. Itu strategi yang kami lakukan sehingga dengan kami masuk atau jaringan tani masuk juga menyimpan gabah, harga gabah bisa dipertahankan tinggi. Tapi setelah Juli silakanlah, mau apapun, mau impor, mau apapun terserah. Karena biasanya petani cadangan gabahnya ini memang tertinggi di bulan Juli. Nanti kemudian mereka akan habiskan di bulan Oktober untuk musim tanam pertama atau musim hujan. Jadi itu saya kira sehingga kita tidak perlu berdebat terlalu panjang lebar terkait impor atau tidak impor. Kalau data kami tahun 2017 produksi lebih rendah dibanding 2016. Okay. Dan ini terkonfirmasi dari data citra satelit. Ternyata sangat persis antara data citra satelit 2015 dan 2017 yang sesuai dengan apa yang kami lakukan. Jadi itu. Lalu tadi terkait dengan luas, perbedaan luas panen, memang betul, memang peningkatan terus. Kalau tadi zamannya Pak Rizal, sebenarnya perbedaan luas panen itu hanya 0,3 juta hektar. Jadi kalau data dari yang dilaporkan Kementerian Pertanian pada saat itu 11,5 juta hektar luas panen, data dari citra satelit 11,2. Tapi semakin tahun semakin meningkat perbedaannya. Meningkat, okay, ya. Jadi itu Mas. Lalu yang terakhir, saya sangat sependapat dengan Pak Maksum terkait HPP. Dulu sempat kami kemukakan Pak. Jadi waktu HPP ini diputuskan tahun 2015, kami nyatakan apa? Memunggungi petani, Pak. Karena apa? Karena HPP hanya naik 12%, sedangkan inflasi sudah 21%. Lalu ketika 2017 HPP juga tidak diubah, kami sampaikan ke teman-teman media, ini mencederai petani. Karena apa? HPP tetap naiknya 12%, kan? Dari tahun 2012 ke 2017, tetapi inflasi sudah 28%. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Petani, okay, disuruh semakin miskin supaya kita semua di sini mendapatkan harga beras yang layak atau apa? Itu, okay, Mas. Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih. Tadi Pak Rizal bilang berdasarkan pengalaman, yaitu kan kepala bulog. Artinya kepala bulog kalau kita lihat, itu kan tahun 2000, Pak, ya. Kita harus cermat di situ, Pak. Gini, bulog sekarang dengan bulog itu beda. Tahun begitu Pak Rizal jabat, itu masih berbentuk LP. Artinya itu lembaga pangan non-departemen. Artinya, iya langsung Pak Presiden. Ketika harga naik sedikit, dia nggak perlu koordinasi, Pak. Dia langsung tap gelontorin, 3.000 ton gelontor. Sekarang, begitu BUMN, ini kan terlalu banyak birokrasi, rantainya terlalu banyak. 9, betul, Bapaknya 9. Ini terus di bawah BUMN, terus peraturan operasi pasar di bawah Mendag, terus syaratnya harus ada rekomendasi dulu. Jadi bulog tidak bisa semata-mata langsung gelontor.
Padahal kita sudah tahu, oh harga naik kita gelontor, tapi gimana kita nggak ada kewenangan. Makanya saya ujung-ujung saya mendesak bahwa undang-undang pangan nasional harus amanat tentang bahan nasional harus segera dibentuk, Pak ya. Kedua juga masalah yang dibilang Pak Rijal tadi balik bahwa dia mengatakan bahwa begitu harga naik dia langsung gelontor. Nah, waktu itu kan zaman OPK itu operasi pasar khusus, Pak ya. Itu cikal bakal rasa sekarang, Pak. OPK itu kan pasar umum tahun 2000. Tahun 2002 karena berhasil itu menjadi sistem targeting. Artinya sudah tahu nih rumah tangga miskin. Terus karena program itu berhasil sampai sekarang rastra. Nah, ini larinya ke Pak Kudori tadi. Artinya 4 tahun sekarang 18 itu kan BPNT. Sudah ada lagi mekanisme pasar. Tapi satu sisi Pak Rijal bilang dia apa? Tidak setuju dengan orang liberal. Dia setuju dengan intervensi pemerintah. Nah, sekarang intervensi enggak ada lagi. Artinya memang BPNT itu murni mekanisme pasar. Yang itu yang harus kita sadari. Makanya saya bilang ke saya pernah diskusi dengan Pak Mendak 2017 dan 2018 bedanya apa stabilisasinya? Di situ di rastra kuncinya, di rastra. Kalau dari 17 begitu harga naik kita gelontorin bisa 2 kali 3 kali. Lalu sekarang gimana BPNT? Justru bansos gitu, Pak. Kedua gini, masalah impor. Impor beras. Saya kira kalau Pak Rijal kan tidak percaya masalah data artificial. Lalu sekarang kan akademisi Pak Profesor Andreas. Bahkan Pak Andreas bilang 400 ribu hektar kena wereng. Cipinang naik. Lalu sekarang kita mau percaya apa lagi? Indikator sudah jelas, stok di bawah 1 juta. Enggak ada cerita bahwa 1 juta, Pak. Bahaya, terlalu besar pertaruhannya. Mendak juga bilang terlalu besar pertaruhannya. Justru Mendak bilang gini, saya orang Pelindung dan Pelindung. Iya, Pelindung. Kalau mau impor enggak mungkin 500 ribu, lebih 1 juta, 2 juta bisa. Di Pelindung, karena ya terserah, karena dia bilang nyawanya sudah nyawa kedua. Dia bilang, jadi buat apa dia ngambil impor lagi gitu kan. Terus, saya bilang tadi kan BUMN. Artinya impor ini kan penugasan dari menteri, dari presiden, bukan semata-mata bulog punya. Bulog enggak ada kepentingan sih, Bang. Bulog kepentingan saya bilang. Menteri ya. Karena kenapa saya bela? Karena saya kan ya saya kerja di sini. Saya cuman mau meluruskan bahwa kita jangan semata-mata langsung telan mentah-mentah. Saya pernah dengar juga berapa kali Pak Rijal bilang di berapa kali tampil dia mengatakan berdasar pengalaman dulu. Ya pengalaman dia tahun 2000. Jack Ma pun bilang besok pun dunia itu berubah. Lingkungan berubah, parit berubah. Itu saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ingin mengamati ada data yang menarik buat saya bahwa jumlah tanah apa lahan yang ditanam dengan jumlah lahan yang dipanen itu jauh beda. Ya, jauh lebih banyak. Saya lebih menyoroti kepada hal kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani perorangan sekarang ini cenderung menurun. Okay. Dari tahun 2000 itu sekitar rata-rata sekitar setengah hektar per petani, sekarang sudah turun hanya 0,26 hektar per petani. Okay. Ya, itu berarti ada dengan makin banyaknya penduduk di pedesaan berarti meminta tanah yang cukup besar untuk kebutuhan di luar non pertanian. Okay. Artinya konversi lahan ini menjadi perhatian penting karena okay, justru itulah yang menjadi dasar produksi ini bisa terus berlanjut. Kemudian yang menjadi masalah sebenarnya bukan petani yang melakukan konversi lahan, justru yang swasta lah yang melakukan konversi lahan. Petani hanya melepaskan hak mereka terhadap kepemilikan lahan. Nah, ini apakah ada lembaga di kepemerintahan yang mau atau berkiprah terhadap bagaimana mempertahankan lahan itu tetap menjadi lahan pertanian? Karena bagaimanapun tadi Indonesia itu harus mampu berkedaulatan pangan, bukan hanya berketahanan. Semua ini kan di dalam kendali presiden. Presiden artinya tahulah semua ini. Tetapi tidak ada satupun yang menyinggung bahwa ini adalah peran dari presiden. Selalu ada perannya si A, si B, si C, si D. Okay. Peran presiden di mana gitu? Nah, peran presiden itu menjadi hilang ini. Okay. Nah, saya kemudian cuma ingin tahu artinya begini. Jangan-jangan gitu loh. Presiden kita ini kompeten tidak sih di dalam mengelola kebijakan pangan nasional kita? Datanya Pak Andreas mengenai impor. Saya lihat ini. Di dalam data ada impor gandum kita tahun kemarin itu ya, 12 juta ton ya. Tapi sebenarnya kalau kita bedah, harusnya data itu kan kita bedah lebih jenis gandumnya siapa yang pemakainya, Pak. Ya. Karena takutnya tadi kan Pak Andreas juga bikin satu statement
kalau sudah 21% menjadi 25% itu risiko buat insecurity tadi, Pak. Oke. Okay. Nah, ini saya takut, tapi sebenarnya dari angka 12 itu 4,8 juta ton itu adalah dipakai untuk industri pakan ternak. GPMT impor segitu, Pak. Yeah. Artinya kalau boleh dipisahkan, karena kemudian kalau enggak, angka 25% itu akan membuat semua orang politis takut sehingga nanti impor gandum dilarang atau dianukan, ya. Ini padahal juga kalau untuk konsumsinya masih di sekitar 7-8 ton. Ada kenaikan, ya, ada pasti kenaikan. Ada kenaikan karena ada kenaikan industri. Harganya 2.500 akan jauh lebih murah kalau beras naik. Jadi sebenarnya ada korelasi konsumsi gandumnya juga dari 6 juta menjadi kira-kira 7 yang dipakai untuk pangan. Ada kenaikan, Pak. Ada kenaikan. Ya. Nah, tentang lahan, saya ingin berespon sedikit. Ada undang-undang proteksi lahan, ada undang-undang perlindungan petani, ada undang-undang tentang pangan. Semuanya sangat sangat protecting. Tetapi saya sebut tadi bahwa kita bisa melakukan legalisasi atas semuanya itu. Indikator pelangkaan itu apa sih, Pak Kiai, yang tertangkap ini? Karena saya melihat tadi misalnya kajian Mas Andreas dengan AB2TI-nya melihatnya ada memang ada masalah di hulu. Okay. Kalau menurut Prof kira-kira sederhana sekali, ketika ada krisis harga, maka barang itu semakin ditahan. Bukankah kemarin ada Satgas Pangan yang sampai ngeglontorin loh, Pak Kiai? Loh iya, itu di satu pihak. Tetapi satu pihak stabilizing, satu pihak melakukan aksi pelangkaan. Oke. Okay. Jadi ini tergantung kuat-kuatan. Dan indikasi ekonomis untuk kelangkaan itu mudah dibuat. Dan ini berarti trader yang melakukan? Oh, enggak mesti. No. Ya, enggak mesti. Ya, jangan selalu begitu. Politisi ya bisa, politisi yang traders, yang pejabat ya bisa. Jadi saya kira kita tidak harus menutup-nutupi itu. Tetapi begini, pada level kabinet, ketika kita menentukan kita ada perintah kepada Bulog import atau tidak, itu konsiderasinya adalah konsiderasi yang berbasis kepentingan, kalau saya nyebut kepentingan umat, karena saya Nahdiyin ya. Jadi kepentingan masyarakat banyak, kepentingan manusia. Dalam hadis yang saya sampaikan di Suroka. Jadi jangan kita melakukan sesuatu mencederai urusan itu. Memang ukurannya menjadi banyak. Apa ukurannya? Ya rente saja. Itu kan terukur. Kalau kabinet tidak bisa membedakan antara kelangkaan dan pelangkaan, ya kebangetan. Kabinet kan punya perangkat intelijen. Kemudian tentang, nah ini tentang kepemimpinan Jokowi saya tidak boleh komentar ini ya. Tidak boleh kembali, tetapi tadi berkali-kali disebutkan oleh Pak Gus bahwa ini semua siklis sifatnya. Kami sering memperkarakan, maaf ini, Jokowi, Bapak ini ada pemilikan lahan kok begini nih, adil enggak? Niku itu warisan ya Kiai. Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena apa? Kalau urusan Freeport mudah diselesaikan karena apa? Musuhnya orang lain. Kalau sudah urusan lahan, urusan pangan, musuhnya temannya sendiri. Ya, misalkan pemilikan lahan. Ya, kami sekarang ini baru move untuk reforma agraria. Sebagai PBNU ya, move untuk reforma agraria. Kenapa demikian? Karena Nahdijin itu besok mati enggak tahu, dia dikubur di mana enggak tahu. Sementara teman-teman tetangganya punya lahan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hektar sampai jutaan hektar. Dan semuanya itu legal. Nah, ada yang sampai 5 juta hektar. Dan semua itu legal. Atas dasar aturan perundangan itu semuanya legal. Tapi apa itu bukan legalizing ketidakadilan? Nah, ini. Tapi jawabannya ini warisan. Mohon maaf. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Saya kira kembali pada masalah utama kita adalah kebenaran data. Persoalan Bulog. Ya, menarik. Perusahaan Bulog memang ada kaitannya dengan urusan kelembagaan. Tetapi ketika Bulog berfungsi sosial, itu sepenuhnya adalah cadangan beras pemerintah. Dan itu adalah dana pemerintah. Tetapi ketika itu dibatasi dengan impres yang potong tadi, efektivitas kerjanya menjadi terbatas. Sekarang ketika Raskin sudah tidak ada, cadangan beras pemerintah masih ada, meskipun tidak sebanyak dulu. Pengaruhnya terhadap inflasi tinggi sekali. Ya. Perdeman inflasi karena Raskin itu, okay. Karena Rasta itu tinggi sekali. Sekarang tidak masuk pasar. Raskinnya sudah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada. Karena itu saya merefer tadi. Dulu pengaruhnya positif sekali dalam pengendalian inflasi. Sekarang
tidak ada kaitannya dengan inflasi. Okay. Ya, karena jadi, semuanya pergi ke pasar. Menurut Bapak berarti saya, dengan sistem yang sekarang dengan adanya BPNT dan bansos rasa ini berbahaya? Tergantung. Oke. Okay. Kita melihatnya. Kalau barangnya, supply-nya tersedia baik, tetapi jangan lupa pada saat bulog pun itu beberapa persen di antara raskin itu kembali ke pasar. Okay. Karena masalah kualitas. Yes. Ya. Tapi gini Pak, mengenai bulog yang banyak bapaknya itu sampai 9 institusi itu gimana, 9 lembaga gitu ya? Waktu zaman dulu misalnya waktu zaman Pak Rizal Ramli langsung dibawa presiden. Iya, induknya begitu. Banyak memang sekarang. Sekarang ya. Ini kan induknya banyak. Kalau ya, yang ini ya, oke, okay, yang 11 ini cemberut repot juga kan. Sebetulnya ada kesimpangsiuran kebijakan itu karena tidak ada yang mengkoordinasi pada level yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pangan. Oke. Okay. Undang-Undang Pangan memandatkan akan dibentuk lembaga apa pangan. Namanya Badan Pangan Nasional. Pangan Nasional. Pak Kudari nulis berkali-kali, menasihati presiden berkali-kali, sampai habis masa waktunya itu tidak kunjung dibentuk. Itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Saya kira, sehingga apa? Misalkan PU bangun air untuk irigasi, tidak ada yang mengkoordinasi, hutannya gundul, tidak ada sumbernya. Memangnya irigasi atau waduk mau disiair kencing. Kalau ada airnya, yang bawa turun siapa? Irigasi pada level provinsi, pada level kabupaten. Yang pakai siapa? Pertanian. Semua tidak ada coordinating sama sekali. Jadi masing-masing ada pertanyaan misalnya cetak sawah. Cetak sawah itu untuk irrigated land. Airnya tidak sampai. Sawahnya selesai cita. Tapi air irigasinya tidak ada. Karena apa? Tidak terkoordinasi. Tugasnya PU, bawa infrastruktur. Sikat gitu aja. Ya. Jadi apakah itu sambung dengan usersnya atau tidak? Bukan urusan okay. Dia. Yeah. Baik. Ini lembaga pangan itu penting sekali. Oke, okay, baik. Terima kasih. Monggo Mas Andreas. Yeah, terima kasih Mas Ika. Ini untuk Bu Leli ya tadi ya, yang terkait dengan kepemilikan lahan. Jadi gini Bu Leli, sebenarnya kalau dari data kebalik, dari apa yang disampaikan jenengan, kalau dari data sensus pertanian, itu luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh rumah tangga tani itu meningkat. Dari 0,3 kira-kira menjadi 0,5. Untuk lahan sawah ya, bukan lahan kering. Jadi itu, tapi saya juga sangat meragukan data tersebut. Jadi saya mencoba mendalami lebih detail terkait data, Bu Eli, dan ternyata ada miss yang tidak terrecord di dalam itu. Datanya sama, kami analisis, itu terjadi yang sangat saya khawatirkan, yang dikhawatirkan oleh Pak Maksum juga, itu konversi kepemilikan. Konversi pemilikan ini yang luar biasa besar. Di Pulau Jawa, konversi kepemilikan lahan dari petani ke bukan petani tahun 2003 sampai tahun 2013 507.000 hektar. Setengah juta hektar lahan milik petani berubah kepemilikannya. Dan ketika ini berubah kepemilikannya ke bukan petani, bukan petani ini tidak memiliki passion di bidang pertanian. Dan di sini yang kemudian yang Bu Leli sampaikan, nah disitulah mulai konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Karena hanya sebagai bahan spekulasi. Ini yang seharusnya dipikir masak-masak, dipikir oleh NU juga, Pak. Ini Pak, perubahan kepemilikan luar biasa, Pak, di Jawa, di wilayah Jenengan. Dan yang paling banyak itu di Jawa Timur, Pak. Itu 507.000 hektar berubah kepemilikannya. Oke, lalu terkait dengan Pak Agus ini permasalahan di pertanian ada leadership ya ini. Oke lah, saya menanggapi terkait BPS dan Kementan Pak Agus. Yang tadi BPS ini sedang puasa Pak. Sejak tahun 2015 setelah kisruh terkait data, BPS menarik diri. Jadi BPS lalu akhirnya adalah aku enggak, ya kalau saya teman BPS 2016 kan mereka gak ngeluarkan data kan. Kok gak ngeluarkan data kenapa sih mas? Saya takut berdosa yang kedua kalinya. Ya sudahlah masalah sergon apa swargon rokok akhirnya jadi ampuh juga. Akhirnya gak mengeluarkan Pak Agus. Jadi tidak ada data untuk itu, datanya yang muncul Kementan saja kan. Karena yang kami masukkan kan data 2016-2017 kan itu ya. Kenapa?
Wah, itu jenengan yang tanya ke Kementan ya, agak susah tuh. Itu kan ya, jadi perbedaannya itu semakin meningkat antara data Kementerian Pertanian dengan data dari Foreign Agricultural Service, USDA. Apakah USDA ini datanya dari awang-awang yang enggak juga? Mereka punya tim di lapang di Indonesia. Jadi itu selain jadi citra satelit. Lalu sebenarnya tidak hanya data USDA tadi yang kami kemukakan. Di slide berikutnya itu data Indonesia dari citra satelit. Jadi yang kami punya data record dari tahun 2001 sampai 2017 per provinsi. Amat sangat detail data citra satelit tersebut. Tapi ya mohon maaf, ini untuk teman-teman yang lainnya belum bisa kami sharing data detailnya. Jadi hanya resumenya saja. Jadi itu Pak. Jadi lalu terkait dengan impor atau tidak impor, mohon disampaikan yang data impor, volume impor Mas. Itu memang besar Pak Bagus. Ini meningkat terus. Tadi sudah saya sampaikan itu meningkat tahun 2014 21,7 juta ton volumetrik. Lalu meningkat menjadi 25,2 juta ton. Jadi meningkat sesungguhnya. Dan apakah ini terkait volume impor, dengan... Volume impor pangan maksudnya kan? Iya, impor pangan. Bukan beras impor kan? Pangan. Total dengan total. Beras dan lainnya. Jadi ada 7 komoditas yang itu yang kami record dan terus meningkat. Lalu apakah ini terkait dengan isu-isu yang lain? Kenapa Pak? Yang dominan ya sudah barang tentu barangnya Pak Thomas tadi, gandum itu. Gandum itu kalau data resmi ya Pak Agus tahun 2017 ini data dari Kementerian Pertanian sendiri itu impor gandum 2017 11,6 juta ton. Kalau data dari USDA yang barusan keluar itu sekitar 12,3 juta ton data USDA. Sehingga Indonesia ditempatkan sebagai importer gandum terbesar saat saat ini kan ya. Jadi itu mengalahkan Mesir ya, lumayan lah kita ranking 1 terkait gandum. Lalu dengan selain gandum yang besar lagi jenengan sampaikan tadi juga itu kedele Pak. Kedele itu meningkat tahun lalu 6,3 juta tahun 2016, tahun 2017 sudah 7 juta ton kedele. Jadi dan kedele ini sebagian besar kedele transgenik. Kan ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau makan tahu dan tempe, saya pastikan bahwa yang Bapak Ibu makan adalah kedele transgenit kan itu kan ya, itu transgenik. Jadi itu terkait kedelai. Lalu yang terbesar tadi gandum, kedua kedelai, dan yang ketiga itu gula Pak. Gula itu impor kita sekitar 4,5 sampai 5 juta ton. Jadi itu yang gede-gede. Sehingga saya heran kenapa yang gede-gede gak diributin. Yang beras tiba-tiba muncul 500 ribu yang masuknya 261 ribu ton jadi ribut sak dunia juga gitu kan. Oke, lalu Pak Thomas, kalau kami hitung itu dimasukkan maka hasilnya 33% Pak Thomas. Jadi kalau itu semua dimasukkan kan, jadi sudah barang itu sudah kami pisahkan. Mana yang untuk konsumsi? Untuk konsumsi itu sekarang sekitar 8, sekian lah juta ton gandum untuk konsumsi. Dan itu meningkat dari 6,4 tahun 2015 menjadi 8,5 kira-kira untuk konsumsi. Okay. Jadi peningkatannya dari 21% menjadi 25%. Jadi okay. Itu Pak Thomas. Itu yang membuat kami amat sangat cemas karena apa? Gandum 100% kita impor. Lalu Pak Abdullah ya nantilah Pak kita cari waktu itu saja karena terkait HPP Pak Abdullah terkait biaya produksi kami lakukan kajian juga di jaringan tani kami September tahun 2016 itu biaya produksi per kilogram gabah kering panen itu 4.199 sedangkan HPP kita 3.700. Ya sampai mendem ya gak akan bisa tercapai gitu kan ya. Gimana lalu petani dirugikan dengan 3.700. Lalu Januari 2016 kemarin kami kajian di 26 kabupaten itu biaya produksi sudah meningkat Pak. Jadi 4.286 per kilogram gabah kering panen. Jadi kalau harga gabah di bawah 4.000 amat sangat dipastikan petani nangis. Itu aja. Untuk itu kami berkali-kali sampaikan ke media, kami petani inginkan impres segera diubah.
Bahkan yang dulu dorongan kami sebelum Maret harus diubah minimum 4.300 minimum. Okay. Untuk APP. Jadi itu saja Mas Ika yang dari saya. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Kiai dan Pak Andreas. Saya tidak bisa berlama-lama karena Pak Kiai mau keluar mau ada kegiatan lain. Tetapi yang jelas kalau kita lihat misalnya judulnya politik ekonomi dan tata kelola perberasan serta dampaknya terhadap stabilitas nasional, nampaknya indikator stabilitas nasional akan terlihat dari stabilitas apakah partai-partainya nyaman atau tidak. Sepanjang partai-partainya nyaman, stabilitas terjamin. Tetapi partainya tidak nyaman, stabilitas cukup gizi atau tidak gitu kan. Tetapi itu bukan berarti bahwa sebetulnya kalau kita memang kebetulan kekurangan supply, maka ya memang impor harus dilakukan. Tetapi dan masalahnya adalah ini tergantung pengambilan keputusan. Ya, sebetulnya dan data itu data yang tidak yang tadi bermasalah itu sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat di level menteri koordinator. Jadi saya melihat sebetulnya ketegasan dari pemerintah untuk mengambil keputusan apakah ini kita memang perlu impor atau tidak, jangan terlalu diserahkan kepada publik. Itu saja lah.